Sebanyak 70 keluarga di Kelurahan Gura Besi, Kota Jayapura, Papua memilih untuk mengungsi di tenda yang disiapkan BNPB. Mereka masih takut kembali ke rumah karena khawatir saudara longsor yang disebabkan gempa susulan. Anak-anak dan wanita mendominasi tenda darurat di lapangan Karang Gura Besi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Sebanyak 70 kepala keluarga memilih mengungsi di tenda darurat karena takut kawasan rumahnya longsor akibat gempa susulan yang masih kerap terjadi. Banyaknya warga mengungsi di tenda yang disiapkan BNPB membuat mereka membutuhkan sejumlah bantuan. Utamanya adalah kebutuhan sehari-hari. Penambahan tenda, terus karena mengingat juga di sini banyak anak sama ibu-ibu, kami sangat membutuhkan peralatan mereka seperti popok ataupun peralatan untuk ibu-ibu. Saat ini jumlah warga yang mengungsi telah mencapai 1.000 orang. Namun tidak semuanya menetap di tenda, karena sebagian dari mereka masih memilih pulang pergi ke rumah masing-masing. Untuk lokasi pengungsian sampai dengan tadi, itu terus masih dilakukan data, dan juga di beberapa tempat yang melakukan pengungsian karena malam mereka tidur, pagi sudah kembali ke rumah. Selain ribuan orang mengungsi, gempa yang mengguncang Jayapura juga mengakibatkan 4 orang meninggal. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.